cekringan lagi dari aplikasi. Eh itu dia. Oke, arigato. Begitu dibuka ternyata benar-benar arigato. Judulnya JKT48 terima kasih dari live streaming Teater Fajar Sang Idola 8 November 2020. Langsung kelihatan di tengah situ ada, gua enggak tahu lagi. Bang John di tengah-tengah siapa namanya? Lala sama Gaby sama Eril testing. Kayak gini-gini bahaya nih, suka nih. Bahaya karena copyright. Haha. Ini setlist. Setlist apa ya? Oh iya kan tadi Idol No Yoake Fajar Sang Idola. Berbahagialah kamu yang bernama Fajar, karena di setlist ini kamu diidola-idolakan. Ini ada Nadila masih, sampingnya nih ada, iya ini yang mirip sama, siapa kemarin? Gista. Mirip sama Gista. Mirip beneran nih. Duluan ya, oke Mas Jabs, thank you. Selamat beristirahat, nih Eve namanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, masih 16. Masih 16 guys, sekarang udah 33. Plong kempleng dededeng. Ini Ayen. Atau kadang kita kenal dia dengan sebutan Rona. Kebalik sih. Rona sebutannya Ayen. Ini Siska tangannya Nadula, ada Gaby. Thank you. Thank you Links. Oke, waalaikumsalam Links. Sebuah lagu baik baik boleh. Ini sebelum pengumuman yang bikin geger kata Bagaskara. Bagaskara lagi yang kebiasaan gue manggil Bagas Kusumo. Pengumuman apa nih? Kalau boleh tahu nih. 8 November 2020 mau tahu tuh. Sampai jam berapa Mas Rang hari ini? Hari ini sampai jam... Oh, terserah gue katanya. Sampai jam 10 aja ya. Kayak 5 menit lagi gitu udah. Nggak ada yang guys, bercanda gue. Sekuatnya gue. Nanti ntar juga gue kasih tahu. Paling biasanya jam 11 lah. Oh, restrukturisasi. Restrukturisasi ya, momen dimana akhirnya Bang Rangpren balik ngonten lagi, karena ternyata video gue tentang restrukturisasi itu view-nya lebih banyak. Ah ini Siska guys namanya, sering juga disebut Sis J karena dia tim J. Ini Eril, ini gue kasih tau, ini namanya Eril nih, dia tuh Betawi banget asli dah. Ting ting gue masih hafal lagi singkupnya. Ini Lala tadi, ini Rona. Masa sih gue lupa Marona. Ini nangis bener. Ini nangis. Ini momennya lagi kenapa kok nangis beneran. Oh mereka udah dibocorin. Thank you. Thank you Waterfly. Lah tahu Mas lagunya. Jadi sebelum setlist Fajar Sang Idola dibawakan. Thank you Renaissance. Oh sekalian pamit. Thank you. Oke, gak apa-apa kalau internetnya tidak mendukung. Tapi kamu tetap mendukung. Nah, gua nggak tahu mau lariin kemana barusan juga sih. Gini Mas Bagas, sebelum Fajar Sang Idola dibawakan itu JKT sudah pernah membawakan lagu ini di konser mereka secara sendiri aja gitu, lagunya berdiri sendiri. Makanya Arigato tuh sudah menjadi semacam anthem buat kami. Bahkan dulu waktu tahun 2015 akhir waktu gua mengumumkan cabut dari The Gadem Wota, nah itu teman-teman dari Cilacap pada nyanyi terima kasih gitu. Lanjut kita. Ah. Ini Chinhap sama Nadila. Ini siapa lagi disitu? Sambil mereka nyebrang crossing ini ada Feni Ajiji lagi. Oke. Dan tak ding ding tak ding tak. Ini Orel, ini Orel guys. Dia aslinya cakep ternyata. Ini Lisa. Hah, iya apa? Oh ini Lisa. Oh ini Lisa, ini Diani. Ini Siska tengah. Aurel sudah nikah sama Atta, alhamdulillah. Ini Lala. Kok sering ya?
Oh Jihyo kalau oh emang oh. Oh bukan Jihyo yang mirip Lala. Kebalik ya. Ah ini dari tadi belum kebahas nih Friska ini. Ini adiknya Osi saya dulu. Oh lah ternyata ini setelah pengumuman Rona dan Nadila. Oh gitu. Oh jadi makanya Rona nangis karena Rona sama Nadila ngumumin graduation. Oh full song guys. Iyalah gue kira short. Gue cuma tahu short version ini dong. Ini tadi ya siapa? Lisa. Liza. Ah ya benar. Lo kalau menangkap ada kode yang dikasih sama Rona tadi di sini nih ketika dia berhadapan-hadapan dengan teman-teman. Set deh. Kesituan dikit nih, geser 4646 udah kena angkot. Ngomong-ngomong anggota JKT Akustik tuh di sini semua ya, ada Siska, Rona, Aurel, Nadila, satu tim. Gue baru tahu guys, maaf. Kan gue selama ini tidak mengikuti. Waduh, goyang tadi kamera tuh. Iya mas, akustik itu tim J. Oh gitu. Emang sengaja disatuin supaya chemistry-nya lebih dapat kali ya. Akustik bekas ngomongnya lo pakai bekas. Emang ban. Coba sinonim lain selain bekas apa ya? Mantan. Akustik mantan Kitrismo. Oh gitu. Dan oh iya benar kalau supaya ngatur jadwal supaya lebih lancar. Links kenapa? Jadi gini Mas Rang. Oke, gue tunggu nih penjelasan dari Links gimana nih. Gue pantengin sampai jam 12. Padahal live-nya berhenti jam 11. Eh kenapa tuh? Eh, wah LCD-nya ini kena ini LCD-nya nih. Enggak bisa nih. Dia nyebutin. Ih, hafal. Kok keren banget adanya sih gue. Iya, penyakit streaming emang suka gitu ya. Gue kira abis jatuh terus LCD-nya kena, harus diservis. Iya, maksud gue fenomena di mana dalam sebuah lagu ada bagian di mana membernya disebutin satu-satu kan ada di bagian lagu Sasae. Bukan Sasaeng, apalagi Sasange, beda lagi itu. Sasae ya, di setlist Sashubel. Benar ya? Sashubel Ganaru lagu terakhir itu kan juga nyebutin satu-satu tuh nama member. Cuma kan mereka nyebutin diri sendiri gitu. Kalau ini disebutin semuanya sama satu orang ya. Apakah supaya cepat? Lagi ngabsen ranking sekolahan. Ajar, itu yang rekam abis kenal per sendok LCD. Bisa banget. Oh itu maksudnya jadi gininya Links tuh itu. Kena apa lempar sendok. Oh ini sama kaptennya. Oh Friska tuh kapten. Gue kira selama ini kaptennya Kinal. Oh open mic guys. Gue bisa lihat, gue bisa mendengar suara getar-getaran benerannya nih. Kayak berasa nangis tuh. Tanda bahwa open mic. Padahal istilah open mic kalau di stand up comedy beda lagi. Itu artinya ajang di mana lu mengetes materi lu. Tapi anyway, Kinal siapanya Kinal? Tahun old banget kalau Kinal ya gimana dong? Saya kelahiran lagi. Saya wota dari zaman 2013. Wah, gila gua hampir lupa loh di lagu ini naik setengah ya? Jarang-jarang nih. Setahu gue tuh naik setengah tuh selain di lagu Arigato juga ada di lagu Manatsuno Christmas Rose di referen terakhirnya tuh Christmas Rose musim panas gitu. Di bagian terima kasihnya terdengar vibe A Whole New World. Terima kenapa gitu A Whole New World. Ini gitu ya jempolku ya. Apa jangan-jangan selama ini gue terlalu terpapar dengan lagu 48 sehingga melupakan lagu-lagu Disney. Ada vibe A Whole New World. Oh dua LCD-nya ini mah LCD-nya nih kena nih. Gak bisa nih. Coba cek toko sebelah mungkin lebih murah. Keteknya ini serius nih Mas Rangga Saputra nih. Mau ngomongin fetish ketek di sini nih. Berjarak sekali. Ini itu kidasan tadi di depan tuh. Apa kabar? Ini rambutnya putih. Oke, gue sotoy ding ternyata jangan gue salah lagi. Ha, ketek